Saya akan memanggil Yang Mulia Desta. Jangan ditaruh dong. Gimana baca aja kalau dibilang taruh? Ulang. Benerinnya kayak di Telaga Sampiran ya kita ya. Hadirin yang berbahagia, mari kita hantarkan Yang Mulia menuju ke kursi kebahagiaan. Yang mulia, ini lagi KKN nih. Ini KKN sama penari. Sebetulnya saya bingung juga nih kenapa begini. Tapi saya menghargai karena ini kan tari tradisional. Betul. Main AKM sendiri selalu mengangkat hal-hal yang berbau budaya tradisional. Betul banget. Main Tanjidor. Jepong, benar loh. Ini dari mana? Dari sanggar apa? Dari sanggar AM Dance Studio. AM Dance Studio, luar biasa. Semoga kalian keren banget. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dipanggilkan security, tolong terdakwa, Tora. Siap, Pak. Silakan duduk. Wah, bete dia. Wah, baru masuk udah ngambek. Ada apa ini? Ada apa sih? Regen, bisa jelaskan kenapa kamu sebagai pembela? Kenapa dia bersikap seperti ini? Ya kan kamu yang pembela harus tahu dong. Kliennya dong. Saya harus tahu dong. Di sinilah. Kenapa dia datang ke belakang? Iya, kenapa? Ini namanya improvisasi. Iya, baik, Pak. Jadi dia itu bete. Gara-gara sebenarnya ini, dia adalah rombongan AM Dance, Pak. Ketinggalan, gak diajak. Gitu, iya. Harusnya berlima, gitu. Terus dia jadi gak diajak. Masuk di akal. Iya, gitu, dia bete. Iya. Sudah, ya. Jangan bete-bete, ya. Kayak aku kenal kamu, ya? Wah. Gak usah mulai-mulai lagi, deh. Iya, gimana? Yang Mulia, gimana kalau langsung aja diceritakan isi surat-surat yang waktu itu dikirim apa sih Yang Mulia? Kita mulai sidang ya. Okay. Kita mulai sidang pada hari ini pada hitungan ketiga. Surat apa sih, Pak? Emang beneran? Kisah lama. Dulu. Demen bahasanya. Bahasanya demen. Demenan, lu deh. Demenan. Surat, Pak. Bapak pacaran tahun 73 apa gimana sih? Masih surat? Dulu kan belum adain. Udah ngapain juga. Kita mulai sidang pada hitungan ketiga. Palu akan dimulai sidang. Yuk, mulai yuk. Wah. Langsung aja. Semangat banget ya. Masih menggebu-gebu seperti dulu. Seperti dulu. Seperti. Itu yang aku suka. Seperti dulu. Enggak, apa? Saya pernah punya teman seperti Sisi. Oh. Palu tidak ada yang istimewa hari ini. Tidak mungkin. Yang Mulia tolonglah. Gak tenang aja, Kel. Gak mungkin, pasti ada. Loh, Andrea sendiri? Lah biasa banget. Ya cuma ini yang ada. Udah umum itu. Saya kesini tuh diiming-imingi Palu loh. Tuh. Katanya ini persidangan yang Palunya spesial. Apa? Diiming-imingi Palu. Yang Mulia tolong dong, masa kamu? Ini ketawanya begitu. Palunya jangan yang aneh-aneh, Palu. Emang apa lagi? Iya, enggak Palu yang gimmick aja, Palu apa emang? Enggak, ini biasa. Yang Mulia, Palunya mana dong? Ngapain kata situ Yang Mulia? Ya untuk, katanya mau gimmick. Oh. Tapi Palunya biasa, berarti sayanya yang harus gimmick hari ini. Oh, ya, bukan dari Palu. Bukan. Yo. Wes. Lempar harus presisi. Oke. Baiklah. Boleh
sidang saya mulai. Ya. Regen. Ya. Boleh tolong terdakwa maju ke kursi terdakwa. Silakan Kakak Sisi. Dianterin apa sendiri? Boleh sendiri Kakak Sisi. Duduknya di mana? Di situ. Aduh ke dia. Takut. Silakan ke depan, Kak. Saya tidak janji. Jangan diapa-apain. Enggak. Tidak. Aman. Oke. Okay. Itu di pembatas sudah ada listrik. Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada itu. Udah. Nggak usah diingetin. Biasa pakai ada jalan-jalan. Udah cukup itu. Kan tadi Tora bilang. Kan lu lihat dari latihan tadi dia tuh. Iya. Pak, nanti jangan dihirauin. Udah. Jangan dikasih jalan. Dia udah latihan. Udah latihan. Gini-gini. Geleng-geleng. Udah, Pak. Udah latihan. Udah nggak apa-apa. Saya juga nggak pede itu. Ntar buat saya TikTok sendiri aja udah nggak usah ditayangin. Tapi sayang yang mulia. Iya sih. Sayang sih. Gimana sih? Nah, udah latihan. Dia pengen lihat. Kasih tahu jalannya seperti apa. Kan udah nyampe. Nah, ini nggak di-take. Nggak, ini cuma buang ini doang. Diganti, hitek. Nanti nggak, cuma pengen lihat semua kan ya? Iya buat apa? Nggak cuma pengen, iya buat kita-kita doang aja. Iya mau ngapain, jangan lama off air. Ada kan nanti ada versi editing yang panjang. Off air tuh lebih gede tau bayarannya. Iya. Ya ini kagak dibayar off air. Iya. Lu nggak, lu menyaksikan net lu. Hah? Iya kagak dah. Takut. Elah, pakai jalan lagi. Ntar dulu, jalan kalau sidang, kalau biasa gimana? Tadi Kak Sisi itu untung udah nyampe sana. Oh, oke. Okay. Di ruang sidang itu gak bisa kayak jalan tuh kayak... Sembarangan jalan kayak gitu loh. Gak ada sopan-sopannya jadi orang. Gak boleh jalan kayak begitu. Jalan harus gimana, Gen? Bentar. Saya udah tua, Pak. Hei! Jangan begitu, bareng! Baik, dong! Ayo. Ntar, 1, 2, 3. Keren loh. Cah, sini, Cah. Gak perlu, Cah. Lagi, Cah. Nah, itu sini. Ayo. Oke. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Sisi Priscilia dengan kasus membawa mobil ugal-ugalan dinyatakan dibuka. Siap. Sisi, apakah hobi Anda rally, balapan dan drifting? Jadi kamu bisa semena-mena di jalanan sehingga menyebabkan pengendara lain tidak nyaman? Gak nyamannya gimana ya, Pak? Duh. Dengan kamu membawa mobil kebut-kebutan ugal-ugalan kan itu mengganggu pengendara lain. Iya sih. Jadi dia mengakui bahwa mengganggu pengendara saya lain. Saya nggak mengakui. Saya mengakui hobi saya memang saya suka bawa mobil tuh kenceng. Tadi saya bilang kamu mengganggu pengguna jalan lain. Kamu bilang iya sih. Ya kan saya jawab awalnya dulu dong. Tapi kan selalu iya. Pengen buru-buru sih. Hobi kamu balap, iya. Kamu tuh dari dulu selalu jawab iya, tapi ternyata enggak. Dari dulu. Kita ada video Sisi bawa mobil ugal-ugalan. Ini dia. Jalan
becekan gak pernah ngomong. Enggak. Anda tidak mau ngaku tadi, Anda sudah masuk ke becekan segala macam. Itu namanya benar-benar ugal-ugalan. Tebak-tebakan lu deh, itu jalanan apa yang kayak gitu? Jalanan rusak. Nah. Kenapa? Bukan ya, kenapa? Mobilnya dong yang rusak, jalanan yang rusak. Tapi Anda mengganggu para pengguna jalanan lain. Hah? Tapi coba tanya dulu pada Regen, gimana ya, nih? Yang mulia, dari tadi yang mulia jelaskan mengenai profil dari klien saya ini yang mulia. Mbak Sisi, saya boleh bertanya, apakah benar Anda memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penyiar? Penyiar radio. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Iya betul. Siapa yang ngajarin siaran? Ya kamu lah. Dia siaran pagi, itu terburu-buru. Oleh karena itu, klien saya membawa mobil ngebut-ngebut yang mulia. Jadi sebenarnya itu hanya mengejar waktu. Skor. Cepet amat sih. Kok diambil? Saya belum selesai ngomong ini. Udah skor-skor saja, gak mau dengar dulu penjelasan saya. Durasi kan Anda juga panjangan, Gen. Ya ntar dia edit aja, yang tadi dance-dance itu gak penting tuh. Dance kemarin. Diambil. Jadi menurut saya yang mulia, dia itu ngebut-ngebut itu karena faktor pekerjaan. Jadi dia terburu-buru. Gitu. Ya. Tapi menurut saya sih, ya berarti memang wajar. Seorang penyiar radio, buru-buru ke studio, pagi-pagi, nah, buta. Nah. Jadi dia seperti itu. Oh, tidak bisa seperti itu ya, Mulia? Ya. Yang Mulia harus berperilaku adil, tidak bisa terlalu membela dia. Kenapa hanya diwajarkan? Kita belum memunculkan saksi, bukti. Seolah-olah yang kalian ini kayak pernah menjalin hubungan satu sama lain. Bukan kau, ini berdua. Oh. Ya pasti ngebela dia, takutnya saya yang pikiran. Iya, kayaan. Hah? Nggak tahu apa-apa. Iya, ya. Kenapa jangan yang mulia? Gini, jangan sembarangan ngomong kamu. Enggak, yang mulia harus fair. Ini persidangan, kalau memang dia salah ya udah. Mungkin kalian, iya kan, pernah menjalin hubungan kan? Pernah menjalin hubungan. Saya ada buktinya. Oh. Membuktikan dari muda sampai tua kamu tuh nggak punya pikiran ya, emang selamitan kamu ya. Itu kan hanya adegan. Oh adegan. Come on guys. Ya, dulu jelek banget. Itu cuma video klip. Bentar. Apa cak? Dulu jelek banget. Dulu jelek banget, sekarang tua banget. Kalau dulu jelek sekarang kenapa? Oh, sekarang lebih ganteng. Bang Capin, terima kasih. Dipuji dong. Enggak, biasa kan musik luar. Oh enggak. Lihat. Mana musiknya? Sepatunya mangap. Ternyata memang tidak berubah ya. Kalau ngelihat wanita lewat, begitu tuh dari dulu. Tapi yang mulia menurut saya. Ini yang mulia ya.